Belia hilang punca pendapatan boleh menghela nafas lega selain pembinaan jabatan di Kampung Togop Laut Bakal memudahkan pengguna setempat. Jadi itu antara perkongsian dari negeri di bawah bayu petang ini. Jadi untuk laporannya, kita terus saja bersama Rita Alicious Malik. Silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah akan merancang beberapa program dan aktiviti bagi meringankan beban golongan belia yang terkesan akibat pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pembantu menterinya, Andi Muhammad Suryadi Bandia berkata, sebanyak RM6 juta telah diperuntukkan melalui bajet Sabah 2021 untuk membantu belia kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. KBS juga menyediakan peruntukan RM13.84 juta untuk pelaksanaan program belia dan sukan selain RM46.72 juta bagi tujuan prasarana dan fasiliti sukan di negeri ini. Saya fikir yang paling utama ialah untuk belia-belia itu mencari, memberikan atau alternatif lainlah untuk membantu bukan hanya diri mereka tetapi juga persekitaran. Inilah kita faham ya, banyak pihak yang terjejas dan kerajaan membuat yang terbaiklah untuk memastikan tidak ada yang terpinggir. Andi ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan persekolahan kepada kira-kira 700 pelajar asnaf di Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Keramat Tawau. Tambah beliau, kerajaan akan terus berusaha memantapkan dan menjana sektor ekonomi negeri yang terjejas beberapa tahun kebelakangan ini bagi memastikan ekonomi rakyat termasuk golongan belia kembali pulih. Penduduk Kampung Togop Laut Kundasang kini dapat menarik nafas lega apabila permintaan untuk sebuah jambatan konkrit dibina merentasi Sungai Kopuakan akan direalisasikan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquin Gun Salam berkata, projek tersebut menelan kos RM11 juta di bawah Kementerian Kerja Raya. Jambatan kekal sepanjang 90 meter tersebut akan memberi manfaat kepada 900 penduduk kampung berkenaan dan dijangka siap dalam tempoh 18 bulan. Sebelum ini, penduduk terpaksa menggunakan jambatan rendah yang terdedah kepada risiko bahaya selain jambatan gantung ketika dilanda banjir. Datuk Dr. Joaquim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kundasang memberitahu, jambatan tersebut akan menghubungkan penduduk kampung Togop Laut dan Togop Darat. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Jambatan tersebut di Kundasang. Dalam majlis berasingan, Dato' Joaquim turut menyerahkan kanopi kepada Klinik Kesihatan Perancangan Ranau untuk kemudahan pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik berkenaan. Menjelang sambutan sesuatu perayaan termasuk Tahun Baru Cina, pelbagai hiasan menarik pasti kelihatan di kawasan tumpuan awam termasuk kompleks beli belah dan premis perniagaan. Kebiasaannya dekorasi seperti tanglung, pokok limau dan hiasan warna-warni dipamerkan. Bagaimanapun sejak pandemik melanda, suasana seumpama makin sukar dirasai berikutan kekangan dalam aktiviti masyarakat bagi membendung penularan. Tinjauan sekitar Kota Kinabalu mendapati ia tidak semeriah seperti sebelumnya dan kebanyakan premis perniagaan hanya menghias secara sederhana, malah ada juga tidak menaikkan sebarang hiasan. Kekurangan pelanggan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP antara faktor pemilik premis tidak melakukan dekorasi menarik. Semua orang di rumah kan, semua orang di rumah dan pemilik premis pun derang pun macam yang tidak payahlah mau hias begitu kan, mungkin sebab sekarang kita punya keadaan begini, ekonomi begini, ada orang jalan-jalan. Jadi itulah mungkin salah satu sebab dia kenapa mereka tidak hias lah. Karena tahun ini kan kita dalam sapi kepi ba. So jarang ada orang mengunjungi di kedai-kedai lo. So kita pun tidak pergi ambil masa pergi menghias itu kedai. Karena kalau menghias cantik-cantik pun tiada orang pergi datang ambil gambar macam tu. Ini tahun memang sangat sedihlah sebab kan tidak dapat merayakan, lagi pun tidak boleh ke sana ke sini. Yeah. So decoration pun sekarang memang kuranglah. Kedua, kurang juga pelanggan kan yang keluar masuk sebab tidak dibenarkan kan dan dihaskan untuk satu orang sehingga dua orang sahaja. Pandemik COVID-19 telah mengubah kebiasaan kehidupan masyarakat seluruh dunia.
Kini perayaan diraikan secara sederhana bersama keluarga di rumah, malah budaya kunjung-mengunjung kini berubah kepada platform lain seperti panggilan video bagi berkongsi kemeriahan. Perlu diingat, objektif utama adalah untuk memastikan perang menentang pandemik berakhir secepat mungkin dan ia mampu dicapai dengan kerjasama setiap lapisan rakyat. Sementara itu, turut terjejas ketika sambutan Tahun Baru Cina kali ini ialah permintaan buah limau Mandarin. Ia jauh menurun berbanding sebelumnya kerana masyarakat hanya meraikan secara sederhana. Peniaga yang ditemui di pusat bandaraya kota Kinabalu memberitahu bekalan buah limau yang dijual dikurangkan sehingga 30% memandangkan kebanyakan pelanggan hanya membeli untuk keperluan ahli keluarga sahaja. Memang jauh biasalah, sebelum ni memang banyak customer, sekarang sudah ketahulah kan banyak orang takut keluar. Memang stok pun kurang lah, kami kena kasih kurang. Sekarang memang hampir sebaru lah dari tahun lalu, order dia sikit je. Ha, bila kurang baru kami tambah lah. Dalam pada itu, orang ramai turut mengakui lebih memilih untuk berjimat cermat bagi perayaan kali ini. For me, kalau tidak ramai-ramai di rumah pun boleh ambil macam as a gift to your neighbor, to your friend nearby. So for me, I still buy as usual. And I give to the neighbors, to the friend where I cannot meet them. Just send to the house. Jawatan kuasa masjid dan surau perlu kreatif dalam menganjurkan aktiviti terutama dalam tempoh PKP dikuatkuasakan. Adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, ia termasuk pendekatan secara dalam talian yang dilihat dapat menyemarakkan dan menyuburkan dakwah dan pendidikan agama secara berterusan. Walaupun tempoh masa PKP, masjid boleh juga ataupun jawatan kuasa boleh mengambil inisiatif berterusan, khususnya misalnya pendidikan agama secara online. Jangan dihentikan aktiviti semata-mata kita mematuhi SOP. Dr. Ali Akbar ditemui pemberita RTM dalam program penyerahan barangan pembinaan surau Kampung Bandukan Baru Bingkor. Mengulas program berkenaan, beliau berkata, surau tersebut antara surau perintis untuk menggalakkan masyarakat Islam untuk lebih kerap ke rumah ibadat. Katanya program seumpama akan diperluas secara berperingkat di seluruh Sabah. Dalam program ini turut disampaikan bantuan bakul makanan harian kepada 15 mualaf dan peralatan sekolah bagi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR kepada 5 murid sekolah rendah. Baik saudara, laporan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Kekal di rumah, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Miza, silakan. Baik, terima kasih Rita Aloysius.